Dulu cekcok, Dewi Rezer kini kompak banget sama Marcelino Lefrans. Setelah resmi cerai pada Agustus tahun 2016, Dewi Rezer sempat merasa sulit bertemu anak. Tapi sekarang Dewi Rezer dan Marcelino Lefrans makin kompak. Marcelino Lefrans mengatakan dia dan Dewi memang sangat memikirkan dua anaknya. Meski sudah berstatus cerai, keduanya sepakat peran orang tua lengkap untuk anak harus selalu ada. Enggak usah cari musuh karena sudah sama-sama dewasa dan saling tahu ya. Lingkungan pekerjaan sama dan masih sering ketemu. Kalau musuhan berantem, kalau ketemu di tempat syuting ntar kesel. Jangan begitu, jadi teman saja, kata Dewi Rezer ditemui di gedung Trans TV Jalan Kapten Tandian Jakarta Selatan, Rabu 30 Oktober 2019. Bahkan Dewi dan Marcelino kini sering terlibat dalam job yang sama. Setiap minggu mereka masih sering berkumpul bareng anak-anak mereka, masih, jawab Marcelino. Nah, bagaimana komentar teman-teman soal berita ini? Jangan lupa subscribe juga ya teman-teman.